Tendang langsung, masuk. Masih dia ke belakang, tendangan langsung masih berhasil diblok. Dalam tekanan pemain semua Jaya, ada yang terjatuh di sana bukan pelanggar. Fit. Berhasil menguasai bola kali ini Sukma Jaya. Pancilang, peluang. Ataya tadi. Kakak yang dituju. Lewati satu pemain, masih Kakak. Ada Kafka dilewati juga. Sendirian Kakak. Umpan ke kaki sepertinya tadi kepada Kesia Ferbiasa. Berhasil lewati satu pemain Kesia. Soloran dia sendiri. Masih Kesia pressing. Dia tepis. Alispan pojok. Passing pendek saja dilakukan. Umpan silang. Nubruk penjaga gawang. Sudah dilakukan. Mentahkan saja. Ketegah oleh Lady Pertada Subajaya Afdol kembali. Umpan silang lagi-lagi. Duel. Dapatkan bola tendangan langsung. Berhasil dipotong tadi oleh gelandang dari Sumajaya. Umpan silang. Biasa kembali yang dituju. Mendapatkan bola liar. Tendangan langsung. Menyusur tak. Ataya. Tendangan ke sisi sayap kiri. Umpan silang dilakukan Febiansa. Coba duel udara tadi di sana. Dapatkan bola. Tendang Gabriele. Umpan ke daerah. Coba dikejar di sana. Ada body chance dari Rafka tadi berhasil mengambil bola. Cukup baik. Coba melewati. Namun gagal kali ini pelanggaran dari Rafka. Aspi mempunyai spesialis tendang ke kiri. Kembali akan mencoba peruntungannya, melakukan tendangan langsung ataupun berikan umpan terbaiknya. Kita lihat sebentar lagi. Hasbi langsung ke gawang, ditangkap dengan berhasil. Kakak mendapatkan bola, masih Kakak coba menusuk ke dalam, cari rekannya, masih Kakak. Tendangan langsung blessing. Pendek saja. Froski kembali. Langsung ke gawang. Ditangkap kembali dengan. Ini lagi Spanyol. Mana? Pendek dulu, pendek depan pacaran. Oh, masuk. Gol kembali. Sangan kali ini Gabriele. Umpan terobosan kepada Kakak sendirian. Kakak masih Kakak. Soloran dia Kakak terlalu lama. Tekan gol. Lalu tenaga bebas lagi sudah dilakukan Gabriele. Ditepis dan bola muntah berhasil dimasih makan gol.